apa-apa. Aku baru tidur jam 4 pagi gara-gara teman-teman aku datang kan surprise. Karena ini ulang tahun aku. Iya. Makanya aku senang karena di hari ulang tahun bisa pertama kalinya mampir ke enggak kelihatan ya? Tenang-tenang, nanti kan bakal masuk nih satu-satu nih ya. Nanti bisa tuh foto-foto bareng, oke? Okay? Nanti masuk ya. Satu-satu. Pokoknya aku senang ya. Proyek-proyek kedepannya lancar, bisnis semuanya lancar, kuliah lancar, apa ya? Apa lagi nih? Jodoh. Semoga dapat soulmate yang baik. Amin. Doain ya. Dari hati banget itu kayaknya ya. Iya nih. Udah lama jomblo ya. Jomblo di sini. Kaget sih, karena sebenarnya dapat surprise tuh udah dari malam, makanya aku telat karena aku baru tidur tuh subuh. Terus tiba-tiba di sini kasih surprise lagi, seneng banget. Berarti kan menandakan kalau banyak yang sayang, banyak yang perhatian gitu. Ini yang ke-21, kalau kata temen-temen aku udah legal nih, udah dewasa nih, udah harus lebih pemikirannya lebih open minded lagi, lebih terbuka, lebih apa ya? Lebih memikirkan masa depan kali ya. Kalau 17 kan itu masa transisi antara remaja ke dewasa, kayaknya nggak mikirin masa depan banget ya. Cuma kalau 21 ini udah bener-bener lepas dari masa remaja, udah mulai masuk dewasa, jadi udah harus pikir kedepannya harus kayak gimana. Ditambah lagi aku kuliah, itu tanggung jawabnya besar banget. Terus ya harus mikirin, lebih mikirin masa depan gitu ya.